Halo ikan-ikan, 10 hari tak berjumpa. Alhamdulillah masih sehat-sehat semua. Cuman ini airnya menyusut kira-kira 4 cm kayaknya ini. Kemudian di dinding akuarium, lantai akuarium juga muncul lumut-lumut. Sebelumnya pengennya lumutnya ini warna hijau, tetapi mungkin karena kurang pencahayaan, jadi yang muncul adalah lumut warna hitam. Lumut coklat-coklat, bukan hitam lah ini. Mungkin kayaknya kita bersihkan saja ya, biar jernih kembali, sehingga ikan mas kokinya kelihatan segar. Ini alhamdulillah sehat-sehat semua setelah ditinggal 10 hari cuti. Untuk makannya kita berikan lewat alat otomatis ini, alat pemberi makan otomatis. Ini saya set setiap 24 jam sekali, jadi dia berputar sekali dalam sehari. Alhamdulillah kondisi ikan semuanya masih nampak semangat. Ini masih masih jinak kalau diginikan. Oke, itu saja dokumentasi setelah ditinggal 10 hari. Nanti akan saya coba bersihkan dulu akuariumnya, ganti air dulu sekitar 50% supaya para ikan mas koki ini lebih segar. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Silahkan di like kalau suka, dan jangan lupa subscribe agar selalu update video-video di channel ini. Terima kasih.